Pertama kali aku makan setelah intermittent fasting sekitar 16 jam dan karena I don't feel really good, aku gak mau langsung makan makanan yang besar. So, aku mau makan chocolate parfait dari The Good Girl. Ini pertama kalinya aku nyobain chocolate parfait dari The Good Guard. Ini tuh isinya dari homemade chocolate Greek yogurt gitu, terus homemade choco cream, sama ada coklat granola. Ini granolanya udah aku cobain dan rasanya tuh aku suka karena terlalu manis, jadi dark gitu. Ini seperti yang kalian lihat, ini tuh udah jam 12.25 dan aku baru mulai nge-breakfast aku itu jam 12. So, aku makan ini. Jadi aku mulai puasa itu sekitar jam 8 malam dan buka jam 12. Boleh makannya jam 12 sampai jam 8, tapi rencananya setelah beberapa hari akan aku tingkatkan gitu. Jadi 18 dan jendela makannya 6 jam. Kombuchanya gak terlalu strong, so jadi buat orang yang pertama kali minum kombucha, ini oke. Ini rencananya mau bikin makan siang, tapi paling nunggu setengah jam gitu. Untuk intermittent ini buat aku cukup gampang karena cuman nahan beberapa jam dan jendela makannya pun diatur fleksibel juga. So, tapi buat kalian yang baru, pilih aja yang gampang dulu. Thank you.
Ini sandwichnya rada berantakan banget karena aku ngelipetnya itu nggak rapi dan nggak benar. Jadi next time aku bakal make it neatly dan aku bakal bikin videonya lagi buat kalian. Tapi sekarang mari kita coba. Ini aku makanya rada susah karena isiannya tuh banyak banget, tapi rotinya chewy, jadi enak banget pastinya. Dressing yang aku tadi bikin dari yogurtnya itu rasanya gurih, asam-asam dikit gitu, jadi ini enak banget perpaduannya. Ini benar enak banget. Bye.